Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hormati teman-teman. Asabah kolaborasi ilmu dan para pemakalah penyaji. Pertama saya mohon maaf belum bisa kampus ya karena ada agenda tadi sudah saya sampaikan. Nah sebelum presentasi mungkin saya presentasi dulu yang tidak hadir siapa ini? Anisa Rezeki ada? Anisa Rezeki. Anisa Rezeki. Anisatul Halimah. Audia. Debbie Rumsari. Ya. Faisal Adianto. Belum hadir, belum hadir. Fitria. Hadir. Putih Matul Islamiyah. Ada enggak? Putih Matul ada enggak? Ada. Gaida. Indah Kurnia Sari. Hadir. Kansa. Hadir. Niftaur Rasidah. Hadir. Muhammad Nurul Iqbal. Hadir. Ratna Sari. Hadiro. Sufi. Sufi ada? Tri Nadia. Hadir, Pak. Zahra Akid. Hadir. Oke, sebelum nanti presentasi ya. Kita coba ini buka. Jadi sesuai dengan materi hari ini itu adalah metafora ya. Metafora tepat ilmu. Coba nanti saya share screen. Ntar nggak ketemu materinya ya. Ya, sembari anu dijelaskan dulu enggak apa-apa. Presentasi dulu enggak apa-apa. Coba teman-teman. Silakan bagi yang presentasi nanti saya menyimak. Nanti saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Supi Sariati Pamudro dan ini teman saya Ustaz Rosdan. Tapi di sini akan menjelaskan tentang integrasi kolaborasi anyaman ilmu collaboration of science takabur yang akan disampaikan integrasi. Integrasi kolaborasi menjadi model paradigma keilmuan ke tempat ilmu. Secara filosofis dijelaskan melalui skema anyaman ilmu kolaborasi dan takatukuru, ketiganya memiliki desain yang sama, yaitu sama-sama menggerakkan atau mengembangkan ilmu dan agama secara bersama. Pertama adalah konsep anyaman ilmu. Anyaman menganyam intinya rangkaian kegiatan melalui menyusupkan fungsi pada pakan dengan cara menumpang timbulkan bagian-bagian anyaman secara bergantian dan membentuk pola tertentu. Pola yang dimaksud adalah pola ketupat yang secara paradigmatik adalah anyaman ilmu atau ketupat ilmu. Anyaman ini bermaksud untuk menggerakkan secara bersamaan antara ilmu dan agama. Itu adalah gambar dari lusin dan pakan. Contohnya seperti collaboration of science berasal dari kata kolaboratif atau collaboration yang berarti kerjasama. Kolaborasi menurut Emily R. 2011 diartikan sebagai keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Sedangkan menurut Locke dan Warren, kolaborasi yaitu kerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Yang lain di mute aja kalau nggak presentasi biar nggak apa tabrakan berdengung gitu. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Kolaborasi dalam teori sosial memiliki tiga model. Satu, kolaborasi primer, dua, kolaborasi sekunder, dan tiga, kolaborasi tertiar. Adapun takatukuru berarti kolaborasi ilmu dalam bahasa Arab, yaitu kerjasama atau kolaborasi yaitu ta'awun, namun ta'awun mempunyai banyak kesamaan, yaitu ta'azur, ta'rabut, al-ghafur, ta'adud, takatuku, muholatoh, musyarokah, Asoro. Secara pengucapan suara yang mirip dengan ketupat adalah takatuku dengan bentuk yang relevan yaitu takatu. Selanjutnya kolaborasi ilmu dirangkai menjadi takatuku alun. Dan pemilihan takatuku ini sesuai dengan literatur bahasa Arab yang dikembangkan dari pada tahun dalam ilmu mantek jumlahnya adalah mudah pilih dan arafnya tidak dibaca. Dan kesimpulannya yaitu Al-Quran mampu menjadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari baik secara agama maupun secara ilmu pengetahuan. Metode memanjang ilmu ini sangat adaptif, akomodatif, dan kritis terhadap pengembangan zaman. Terlebih pada zaman sekarang ini, peradaban barat dijadikan sebagai pusat peradaban umat di dunia. Kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam teori sosial, kolaborasi memiliki tiga model yaitu kolaborasi primer, kolaborasi sekunder, dan kolaborasi tertiar. Model ketupat ilmu sangat cocok jika diterapkan menurut teori primer. Karena ilmu agama dan ilmu pengetahuan akan melebur menjadi satu. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan seharusnya bersatu menjadi irisan yang melebur karena sama-sama dibutuhkan untuk kemajuan sumber daya manusia. Dan kata tutur ulum berarti kolaborasi ilmu dalam bahasa Arab kerjasama atau kolaborasi yaitu ata'awun yang relevan dengan dalam bahasa Arab dan itulah takatuku alun.
demikian kalkulasi dari kalian yang menyebabkan. Mikrofonnya Pak, ini mikrofonnya. Nanti dihidupkan ya, tak mir yang tadi biar enggak berenang. Silakan yang mau bertanya. Gracias.
Contoh konflik latin kan di sini ada di kolaborasi primer. Itu ada kolaborasinya didasari oleh konflik latin. Konflik latin itu apa? Contohnya apa? Saya akan menjelaskan dan apa yang jadi dari konflik latin itu adalah konflik
yang sifatnya sembunyi-sembunyi, biasanya akan menyembunyi. Sehingga di sini kan tadi disebutkan bahwa karena dengan adanya konflik ini, gampang pecah. Kita lihat sih bisa kalau dari sini juga sering konflik latent dan tidak ada itu ini bersikap dengan begitu kolaborasi gampang pecah karena sifatnya di sana tidak. Saya dimaksud konflik latent itu konflik antar individu. Saya mengisi kunci tadi sendiri untuk konflik yang orang orang itu. Apa yang dimaksud teori cahaya? Apa yang dimaksud teori cahaya? Teori cahaya dulu. Proses yang dilakukan dengan dua gerakan yaitu dari situasi yang ada pada saat ini dan situasi yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, contoh ini koyo. Jadi bersifat fleksibel, bisa digunakan saat itu, bisa digunakan saat itu. Koyo makan mana modelnya tempat ini, bisa digunakan saat ini, bisa digunakan saat ini. Dan lagi enggak? Untuk pertanyaan dari Mbak Kaida tentang apa itu mudhailah mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ida. Ditutup dulu dah. Sekian, terima kasih. Kira-kira maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya. Yang pertama tadi apa? Terkait dengan definisi ya dalam konteks takatuful ulum. Jadi kalau teman-teman berlatar belakang dari aliyah pasti sudah sedikit banyak mengenyam bahasa Arab ya, Lughatul Arabiyyah. Yang tentunya juga diimbangi dengan beberapa mata pelajaran atau dari kitab, baik itu Nahwu, Sharaf, atau Balaghah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, jawabannya apa? Ma huwal mudhof ilaih ya. Mudhof atau mudhof ilaih? Tadi pertanyaannya apa? Apa itu mudhof ilaih? Sudah dijawab.
belum jelas soalnya kurang paham. Ya. Ya, jawabannya apa tadi? Jawabannya tadi adalah seperti yang tadi. Hah? Kurang jelas suaranya. Ya, gini aja gampangannya. Secara definisi literal, mudhof mudhof ilaih itu sebenarnya sama ya, secara substansi loh ya, tapi berbeda. Jadi kepemilikan, jadi ada mudhof, mudhof ilaih sama idhofah ya. Contoh gampangannya, teman-teman surat hafal ini nggak? Surat Anas. Ayat 1 misalnya, kul, apa? Kul, kul a'udzu birabbin nas. Nah, apa penjelasannya? Jadi bukan kul 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 a'udzu ya, yang di situ yang dikaji adalah Rabbin Nas. Rabbin Nas itu apa namanya? Robnya manusia, Tuhannya kemarin ya, Robbun Tarbiyah kemarin. Nah, Robbun itu mudhof. Kalau Anas itu mudhof ilaih itu maksudnya. Nah, ini bisa dilihat dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah gitu loh, kalimat yang dari isim maupun yang dari fi'il ismiyah seperti itu. Jadi contohnya pun banyak. Nah, contoh takatuful ulum itu kan sebenarnya mengacu dengan Rabbin Nas itu, misal contoh ya. Misalnya apalagi apalagi contohnya? Misalnya mobil bagus, misal asyara jamilah misalnya, karena anu ya apa muannas ya, mobil yang bagus misalnya, sama gitu loh. Tapi itu jumlah ini ya, kata kerja semua fi'liyah. Tapi kalau ismiyah kan mengandung pada manusia. Misalnya apa, bukunya Ali misalnya, atau apa bukunya Ali, tasnya Ali, atau apa, atau gampangannya apalah, kitab ya, kitab atau buku kan sama, kitab. Contoh lain apa, kitabnya Ali bagus misalnya, Kitabul Ali Jamil kan. Nah, itu mudhofnya mana, mudhof Kitabul Ali Jamil. Yang mudhofnya itu ya ini Ali, sedangkan mudhof ilaihnya Jamil itu loh. Sama tadi Rabbin Nas, Rabbin itu adalah mudhof, Anas adalah mudhof ilaih. Gitu ya, ini tambahan saja. Saya kira ini mengulang bagi teman-teman yang dulu pernah mengkaji Lughatul Arabiyah fil madrasah aliyah ya. Itu ya jelas ya, nanti bisa nanti dicari contoh-contoh lain. Mudhof itu intinya yang depan, ilaih itu yang belakang. Gampangnya gitu. Bukan terjemahannya, kalau mudhof itu ya kepemilikan, kepunyaan ya. Laisa indi ya, kalau indi kan saya memiliki, itu beda lagi. Tapi kalau ini sudah struktur, karena ngomong nahwu sorof itu tidak hanya ngomong bimakna, tapi structure bahasanya ya. Jumlah, nah, jumlahnya fi'liyah atau ismiyah. Kemudian tambahan, karena ini masih terkait apa namanya, sudah kelihatan belum? Sudah ya. Nah, hari ini kita membahas tentang metafora ya, meskipun kemarin sudah kita cicil. Ini tadi yang ditanyakan ya.
Takatuf berarti apa? Mudofnya kan? Ulum berarti mudof ilaih. Gampangnya gitu. Nah, jadi semua ini, semua sudah tampak semua ini ya. Jadi semua paradigma keilmuan harapannya memang memiliki yang namanya metafora. Metafora itu semacam dari kata metafor ya. Metafor itu kalau bahasa Jawa ya pasemon, tidak sesungguhnya. Atau bahasa Arabnya majaz, majazun ya. Majaz. Majaz dia hanya ya majaz, perumpamaan lah. Pasemon itu kan perumpamaan dan orang Jawa itu memang kalau bahasanya itu nggone pasemon. Dan sekarang banyak metafora-metafora itu berkembang. Saya tanya, teman-teman pernah makan bakso kumis enggak? Ada yang pernah makan bakso kumis? Dibuka enggak apa-apa moodnya, biar ada komunikasi. Belum, Pak. Maksud belum pernah makan bakso kumis? Nah, pertanyaannya, apakah bakso ada kumisnya? Baksonya ada kumisnya enggak? Nah, ada lagi, apakah Anda ketika beli buah naga itu ada naganya enggak? Enggak ada kan? Sama seperti Anda makan atau nyambel pakai lombok setan bahasa Jawanya atau cabai setan, itu ada setannya enggak? Eh? Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, itulah contoh-contoh bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa dan sekitarnya lah ya, itu memang memiliki metafora sendiri-sendiri. Dan ini kalau di dalam konteks Jawa ya, apa namanya, banyak sekali padanannya gitu loh. Nanti ada Dosonomo, Jarwo Doso, ada Kreto Boso, itu sastra Jawa yang salah satunya ada Pasemon ini gitu loh. Bahkan apa namanya, kalau nama-nama dulu itu kan apa ya, identik dengan pasemon yang menurut saya penuh bukan kesombongan ya, tapi penuh dengan mungkin motivasi ya, misalnya Tribhuwana Mangkunegara. Nah, itu kan sombong sekali kan, wis Tribhuwana Mangkunegara. Nah, itu kan nama-nama yang sangat metafor sekali. Misalnya apa lagi? Pangeran, oh, pokoknya macam-macam namanya ya. Itu kan membuktikan manusia Indonesia itu memang nggone pasemon atau metafor, penuh metafor gitu loh. Nah, di dalam konteks paradigma ini tentunya untuk memudahkan para pembaca maupun sivitas dalam memahami konteks keilmuan itu dibutuhkan yang namanya metafora. Nah, metafora ini lahir untuk menggambarkan secara sederhana maupun secara rumit juga paradigma yang dibangun. Nah, di dalam metafora ketupat ilmu, ini kan kalau orang tidak paham apa itu metafora, nanti akan bertanya loh, masuk ketupat kayak gini? Jawabannya ini bukan ketupat, ini bukan ketupat biasa, tapi ini adalah ketupat ilmu kan gitu. Makanya ini kan bukan ansih ketupat kan, tidak ada talinya, tidak ada apa namanya bentuk-bentuk ketupat perseginya kan, bukan persegi seperti ini ya. Nah, di dalam ini menggambarkan beberapa disiplin keilmuan yang nanti akan dibangun. Yang pertama adalah Islam dan Aswaja Anandia, Ahlussunnah wal Jamaah Anandia. Kenapa Islam sendiri? Kemarin sudah kita jelaskan sedikit ya, bahwa Islam itu universal, milik semua orang, tidak hanya milik bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena hanya kalau hanya Islam toh Anda hanya berpegangan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah saja. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu memiliki manhajul fikr yang di dalamnya ada ukhuwah Nahdiyah, ada prinsip dasar ya, tawasut, tawadhu, i'tidal, itu sama Mabadi Ura Ummah. Inilah sebenarnya yang membedakan dengan golongan ataupun manhaj lain gitu loh. Karena kalau kita mengacunya juga Madzhabul Arba'ah, empat
empat madhab ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan semuanya dipakai gitu loh. Kalau Anda terlalu Hambalian, hanya menganut Imam Hambali ya, Anda cenderung radikal kayak gitu, cenderung kaku lah, linear, puritan kayak gitu. Tapi kalau semuanya bisa dikomparasikan karena Madzhabul Arba'ah. Dan sekarang memang berkembang tren beragama itu tanpa madhab gitu loh. Dia langsung pengen ke Nabi Muhammad. Nah, itulah yang disebut dengan Islamisme ataupun Islamisasi. Bagaimana dia mencoba mengembalikan Islam itu sesuai yang murni zaman Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi ditiru, tapi itu juga lucu gitu loh. Karena kita kan ada penerus pertama ya, ada penerus namanya sahabat. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ma'ana alaihi washabi, orang yang sepadan atau bersama golonganku dengan sahabat. Dan sahabat itu kan sampai sekarang kan tidak mungkin, harus melalui siapa? Ulama, al ulama warasatul anbiya. Nah, jadi secara genealogi ataupun secara bahasanya kalau di tradisi kita itu sanad itu nyambung gitu loh. Nah, kalau Anda langsung meniru Nabi enggak mungkin. Wong konteksnya berbeda dan Nabi tidak apa namanya, tidak mengharuskan seperti itu semua kecuali ibadah mahdoh. Misalnya contohnya apa? Ibadah mahdoh itu salat misalnya. Beliau jelas menyarankan solu kama ro'aitumuni usholli, itu hanya di bidang salat. Salat kan ibadah mahdoh. Tetapi di dalam beragama kan enggak seperti itu. Misalnya contoh, jangan panjangkan atau bentangkan sorbanmu dengan kesombongan misalnya. Nabi melarang seperti itu. Tapi yang diterima orang-orang itu terus memakai katok cingkrang. Itu padahal Nabi itu hanya menyuruh tidak boleh sombong atau jangan sombong dengan indikator, karena zaman dulu sorbannya Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai apa ya, bahasanya ngelerek lemah gitu loh, longsor di lemah. Makanya yang substansinya adalah, kalau saya tanya ini malah pada di apa ya, coba jawab ya, substansinya itu jangan sombong atau tidak boleh sombong atau jangan memanjangkan sorban, silakan dijawab substansinya apa itu. Mana Indah ini? Ayo pada or of kan semua itu loh. Apa substansinya apa? Halo. Masih nyala ya. Ini. Halo. Halo, maaf. Di sini, Pak. Substansinya apa? Anissa mana ya? Anissa Khutimatul. Ini mana Indah? Ini mana? Dibuka aja, enggak apa-apa. Substansinya apa tadi? Didengarkan enggak tadi? Apa substansinya apa? Jangan sombong atau jangan memanjangkan sorban. Ya, jangan sombong kan? Artinya, tetapi ini bagi sebagian Muslim kan disalahpahami. Yang dipahami adalah bukan jangan sombongnya, tapi tidak boleh memanjangkan sorban atau celana kalau sekarang atau sarung, sehingga harus di atas mata kaki kan seperti itu. Jadi sekarang malah kebalik. Cingkrang sombong boleh asalkan cingkrang kan gitu. Akhirnya kejadiannya kan seperti itu. Sombong boleh asalkan cingkrang, bukan cingkrang boleh asal tidak sombong. Cara berpikirnya malah keliru. Nah, itu contoh kenapa kita butuh para sahabat, para tabi'in tabi'in atau para ulama yang menafsirkan apa yang dilakukan Nabi atau sunnah Nabi seperti itu.
Kalau kita ingin mengembalikan semuanya kepada Nabi, ya lucu, no? Nabi itu nggak pernah apa namanya haji naik pesawat Boeing Garuda, nggak pernah. Jadi kalau Anda ingin kembali pada ajaran Nabi, kalau nanti naik haji harus jalan kaki kalau nggak ada unta, ya. Nanti sampai Bakauheni, sampai mana? Sampai Tanjung Mas, Yonglangi, nggak boleh naik kapal gitu loh. Nanti sampai darat jalan kaki lagi. Ya, siapa sih Joko Kendil yang lagi viral ini, ya. Nah, itulah pentingnya kita itu memahami teks itu harus sesuai konteks, ya. Nah, itu contoh, salah satu contoh kecil aja. Jadi Nabi Muhammad juga nggak pernah sekolah, apalagi PAUD nggak pernah, apalagi ikut KB. Jadi Anda jangan sampai kuliah, apalagi Nabi Muhammad itu nggak pernah sekolah PAUD. Nah, inilah contoh kenapa kita harus ada sanad itu, tidak langsung ingin apa-apa seperti Nabi, ya boleh, tetapi ada konteks gitu loh. Karena beragama itu bukan doktrin, ya, tetapi adalah realitas sosial. Seperti itu. Nah, itu contoh saja. Ini baru bahas satu kotak tok, nggak selesai-selesai nanti, ya. Kemudian di sini ada sumber Al-Quran dengan As-Sunnah. Ini sumber pokok umat Islam. Nah, bergantung kita mau pakai apa nih? Pakai metodologi Barat atau metodologi Islam? Semuanya oke. Okay. Makanya kalau di dalam konsep beragamanya orang di Jogja, ya, utamanya di lereng Merapi itu, ada tiga konsep. Itu buku sudah saya jelaskan itu. Pertama adalah Jowo Digowo. Itu sudah familiar, ya. Artinya Anda sebagai orang Jawa itu tidak boleh kehilangan Jowo nih, Jawanya. Jawa itu tidak hanya suku Jawa, ya. Tidak hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, tetapi Nusantara sebenarnya. Jowo Digowo artinya Jowo itu kan mengerti, ya, artinya, ya. Wong orang Jawa nih, artinya orang ngerti gitu loh. Jadi sebagai orang Jawa Anda nggak boleh kehilangan Jawanya. Sebagai orang Demak, orang manapun, orang Kudus, orang Magelang, Purwokerto, Temanggung, nggak boleh kehilangan Temanggungnya. Tetaplah jadi manusia situ, manusia Jawa. Karena Tuhan menyuruh Anda jadi orang Jawa gitu loh. Iya kan? Takdir toh itu, wes. Anda kan nggak punya ke apa ya? Nggak punya kesempatan memilih, kemungkinan memilih kan nggak boleh, nggak bisa. Ya kan? Nah, maka prinsip yang pertama adalah Jawa digowo. Kemudian yang kedua, Arab digarap, ya. Artinya apa-apa yang dari Arab itu belum tentu Islam. Ya. Islam dengan Arab itu beda. Islam itu ajaran, sedangkan Arab itu manusia biasa atau bahasanya budaya gitu loh. Jadi bedakan budaya Arab dengan ajaran Islam. Bahkan orang Arab kemarin juga sudah lucu, Wahabi hilang, sekarang malah meramaikan dengan pentas Halloween, ya. Yang lucu ini Arab sudah kacau, ini lebih baik Indonesia loh, nggak ada apa namanya perayaan-perayaan Halloween Halloweenan. Nah, ini membuktikan peradaban Islam di Indonesia jauh lebih bagus, ya, gitu loh. Nah, Arab digarap, artinya Arab digarap ini apa-apa yang dari Arab itu belum tentu ajaran Islam, bedakan itu, ya. Tolong nanti dikaji lagi. Anda kalau ke daerah mana, Turki, daerah Mesir itu, ya, itu banyak gereja-gereja khotbahnya juga berbahasa Arab. Lah, Anda nanti ke sana dikira itu khotbah Jumat, malah ternyata adalah gereja seperti itu. Dan orang-orang Katolik Kristen di sana lagunya juga in Arabic, ya, Bilugatil Arabia, bahasa Arab. Termasuk yang saya suka itu Faya Yunan, ya. Itu juga orang Kristen itu, Faya Yunan itu. Bukan ini, bukan apa namanya? Bukan orang, bukan orang ini, bukan orang, bukan orang ini, apa namanya, bukan orang Islam. Coba dicari, ya, Faya Yunan, ya. Itu menyanyikan beberapa lagu, ya. Salah satunya syair ini, syair Imam Syafi'i kalau nggak salah. Faya Yunan.
Kalau Anda salah memahami kan nanti dikira itu lagu nasyid. Padahal itu yang dinyanyikan adalah orang. Orang ini ya, orang. Coba saya mau carikan yang, kalau bisa share nanti, ini saya share ya. Baya Yonan. Alaita katahluni ya. Ini tampak enggak? Nah, ini dikira kan orang Islam. Padahal ini dia orang Katolik kalau nggak salah. Ini kan budaya ya, bukan ajaran Islam ini. Contoh salah satu syairnya Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, Falaita katahlu itu. Jadi bedakan mana budaya Arab dengan ajaran Islam. Intinya itu aja lah ya substansinya. Kemudian yang ketiga adalah tadi apa, Jawa digawa, Arab digarap. Yang terakhir adalah Barat diruat. Artinya apa-apa yang dari Barat itu, dari Eropa, dari peradaban modern, tidak serta-merta Anda itu ditelan mentah-mentah. Harus diruat. Diruat itu artinya racun-racunnya dibersihkan gitu loh. Racun-racunnya dipinggirkan, jangan dipakai semua. Karena nggak mungkin Anda nggak memakai budaya Barat loh ya, nggak mungkin menggunakan teknologi modern dari Eropa. Termasuk misalnya produk Windows ya, Microsoft Office, atau produk digital e-learning itu kan semuanya dari sana ya kan. Nah, maka harus diruat, tidak bisa digunakan sepenuhnya. Nah, kalau kita mampu mengomparasi metodologi Islam dengan metodologi Barat, nanti akan berkembang ilmu-ilmu yang integrasi, kolaborasi. Misalnya studi Islam dan humaniora ini salah satu sudah ada di fakultas kita misalnya. Maka bentuk kolaborasinya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemarin sudah kita contohkan ya. Fakultas Tarbiyah itu representasi Islam, sedangkan keguruan representasi dari ilmu barat, pedagogi, kan, kayak gitu. Fakultas Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam pun sama. Kemudian yang kedua, di sini ada rumpun politik dan hukum. Di sini ada hukum keluarga Islam, ya. Dan nanti bisa berkembang FISIP lah kalau jadi universitas sudah siap. Kemudian ada sains alam, sains terapan, nanti ada IPA, ada biologi, fisika, kimia, matematika ya. Kalau sains terapan ya seperti keperawatan, kedokteran itu. Kemudian ada ekonomi dan teknologi. Di sini bisa berkembang ada sudah ekonomi Islam, kemudian juga bisa berkembang teknologi ya, ataupun arsitektur ataupun komputer, di situ kan satu rumpun. Jadi inilah bentuk metaforanya. Dan ini yang kuning tengah atas, samping kanan kiri dan bawah ini menunjukkan tali sebenarnya ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 9 sisi kan seperti itu. Nah, ini secara metaforanya, filosofinya sudah bisa kita pelajari dan kaji kemarin, hanya penguatan dan refreshment saja. Bahwa ketupat ini sebenarnya kearifan lokal Jawa lah. Yang intinya dari kata ngaku lepat, laku papat, dan orang yang baik itu adalah orang yang tidak mengaku baik ya. Tetapi apa? Orang yang mengaku salah. Maka Anda harus berikrar pada diri sendiri. Aku ini orang jahat, orang tidak baik, orang hina. Maka tidak ada pekerjaan selain saya berbuat baik kepadamu. Kan gitu.
kepada orang lain, kepada alam, karena rahmatan lil alamin. Jadi bukan Anda mengaku aku itu wong apik, itu bukan seperti itu, tapi berikrar pada diri sendiri, aku ini orang jahat, maka tidak ada pekerjaan selain berbuat kebaikan, kan gitu ya. Jadi Anda harus berikrar seperti filosofi ketupat seperti itu. Kemudian ketupat itu dari janur bahannya, ini bisa dari bahasa Arab janur telah datang, telah tiba cahaya nur ya. Nur ini maksudnya nur Allah itu, dan itu representasi di ilmu pengetahuan, makanya putih. Nah, kalau ketupat secara bentuk dalam matematika ya, bangun-bangun itu, bangun datar, dia memang memiliki empat sisi panjang, empat titik sudut, dua simetri putar dan simetri lipat, kemudian dua diagonal sisi, empat sisi dan empat titik bermakna empat madhab tadi ya, madhab madhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kemudian dua simetri dan dua diagonal bermakna kolaborasi dari rumpun keilmuan dan keislaman. Namun ini bukan ketupat murni, kecuali Anda beli bakso bakso ulek di Temanggung itu ada ya, itu ada ketupatnya itu. Atau bakso biasa itu juga ada ketupat, kecuali ketupat itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hanya mengambil spirit menganyam ya dalam mengembangkan keilmuan. Karena untuk membuat ketupat itu kan harus didelesep-delesep, itulah disebut menganyam. Anyaman sama seperti mengayam gedek, tahu gedek ya? Tahu toh? Ataupun tembikar dan lain seterusnya ya. Nah, secara historis ada 9 sisi ya, tadi ya. Sisi ketupat ini lambangnya Wali Songo. Sebagai penyebar Islam di Nusantara, khususnya di Jawiyah gitu ya. Sedangkan 4 tali di bawah dan di atas tadi ya, yang warnanya emas tadi, itu melambangkan manhajul fikir kita ya, yang bersumber dari madzhabul arba'ah sama Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kemudian untuk warnanya, nah, warna ini hijau tua pada Islam dan Naswajana, dia merupakan lambang peradaban yang paling dalam, karena ada hijau tua, ada hijau muda seperti itu. Yang mana tadi ya? Kemudian warna hijau setengah tua pada sisi Al-Quran dan As-Sunnah tadi, atasnya Islam dan Aswajah nanti ya. Ini kesuburan, jadi setelah peradaban kan bawahnya untuk mencapai peradaban kan subur makmur ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur lah. Yang di dalamnya memiliki prinsip Islam sekaligus representasi pengambilan teks-teks agama. Karena mencari nas, mencari dasar hukum ya, itu memang dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Nah, warna biru pada metodologi Islam dan metodologi Barat ini kedalaman ilmu ya, atau metode dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perspektif Barat maupun perspektif Islam. Tidak hanya Barat murni, kalau Anda di kampus-kampus umum pasti hanya diajarkan, tidak dikenalkan Al-Quran mungkin, bahkan Anda semakin jauh dengan Tuhan, semakin ateis mungkin ya. Nah, rata-rata seperti itu. Kalau Anda semakin bangga dengan tokoh-tokoh, misalnya tokoh-tokoh kecerdasan ya, ada Gardner, ada siapa lagi, banyak sekali ya, Vygotsky misalnya, Strauss misalnya, dan seterusnya. Daripada Anda mengenal siapa itu Ibnu Sina ya, siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu Imam Ghazali, daripada seperti itu. Padahal mereka kurang kalah apa, ya. Ada tahu kitab namanya Kimiatus Sa'adah ya. Coba nanti cari tahu siapa pengarangnya. Yang intinya kalau dalam bahasa Indonesia, kimia kebahagiaan. Itu ada itu ulama kita. Kalau nggak salah Imam Ghazali yang ngarang itu. Jadi zaman dulu, zaman Baula, itu sudah ilmuwan Muslim itu sudah mengarang kimia kebahagiaan. Ya. Bagaimana kimia itu mampu membahagiakan manusia, lah, entah lahir maupun batin ya. Nah, kemudian ada lagi warna hijau muda pada empat sisi ya. Tadi Islam humaniora, politik dan hukum, sains alam dan sains terapan, ekonomi dan teknologi. Ini kesuburan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, sains dan juga agama. Sedangkan warna emas pada empat tali perisai, yaitu penjuru mata angin bisalah, yang melambangkan peradaban Islam, ilmu sebagai identitas perguruan tinggi yang manhajul fikrinya Aswajah Nahdiyah dan
imam-imam Madhepul Arba'ah. Sedangkan tulisan berwarna putih ini sebagai lambang kesucian ilmu seperti itu. Jadi ini metafora yang dijelaskan dan setiap logo ataupun metafora. Karena kalau yang lain-lain pasti sebutannya hanya logo gitu ya. Tapi kenapa di apa di paradigma keilmuan kok metafora? Karena memang metafor gitu loh. Tapi dia memiliki makna. Beda dengan logo kan. Beda dengan logo loh ya. Nah, maka salah satu implementasinya kita berangkat dari kerangka ontologis dan epistemologis aksiologis ini sudah diterapkan di dalam visi misi tujuan dan strategi bahkan juga logo utamanya. Ini langsung merujuk kepada paradigma keilmuan integrasi kolaborasi ketupat ilmu takatuful ulum maupun collaboration of science ya anyaman ilmu. Yang ini juga logo kita sudah berbentuk ketupat ini. Ya. Ini sisi kanan sisi kiri adalah Sindoro Subing sebagai kekayaan lokal masyarakat wilayah Kedu khususnya di Temanggung. Yang hijau atas ini adalah tembakau sebagai mata pencarian ya. Dan yang bawah ini adalah potongan dari logo ataupun metafora dari Nahdlatul Ulama. Dan kalau 9 bintang ini ciri umum NU dan 9 Wali Songo ya. Dan tulisan ini melambangkan identitas kampus. Jadi saya kira itu terkait metafora apa namanya? Keilmuan. Metafora keilmuan ketupat ilmu ataupun bisa disebut ya kalau logo terlalu simpel. Karena yang pas adalah metafora ya. Mungkin itu, silakan jika ada pertanyaan ataupun tambahan yang lain, saya persilakan teman-teman. Monggo. Belum kita akhiri. Ada? Minggu depan yang presentasi apa ini? Minggu depan presentasinya Kansa sama Tatna. Masih ada? Masih. Bahas metafora. Setelah itu Futi bahas implementasi, Pak. Nek. Gini ya, minggu depan ini hari Senin ya kan. Ya nanti kayaknya sudah di Temanggung saya. Karena nanti itu ada acara sampai sore. Pusing saya itu ya. Kemudian sore ke Jakarta, besok itu ke Aceh sampai tanggal 3 Desember. Ya mungkin nanti kalau misalnya apa namanya? Waktunya tidak cukup sampai UAS, nanti bisa satu hari itu dua penyaji ya. Nanti baru kita bahas ya, Pak. Tugas akhirnya apa gitu. Karena ini sudah semakin dekat dengan ujian akhir semester gitu ya. Gimana ada pertanyaan enggak? Cukup. Cukup masih jam segini kok. Sudah lapar kok. Sudah kalau sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup demikian. Terima kasih atas paparannya, semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semua dan siap untuk minggu depan untuk penyajinya mungkin dua kelompok sekaligus ya, tidak apa-apa karena untuk efektivitas waktu seperti itu. Mari kita tutup pertemuan secara blended pada siang hari ini dengan bacaan surat Yasin dengan bacaan untuk bersama-sama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wawul muafiq bila apa metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya tutup ya ini ya.